Selamat datang di kampus Perjuangan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia. PEMPI merupakan perguruan tinggi vokasi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kampus suka mempelajari hal tentang pertanian, banyak belajar hal baru mengenai perkembangan teknologi pertanian, bercita-cita menjadi wirausaha muda, dan turut andil memajukan pertanian, di sini tempatnya. Pendidikan vokasi di bidang engineering menghasilkan tenaga teknisi yang terampil, berintegritas, dan memiliki jiwa entrepreneur, serta berwawasan industri 4.0. Didukung tenaga pengajar yang handal dan profesional, PEMPI memiliki 3 program studi. Yang pertama, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Program Diploma 3 yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki, menguji kinerja, dan memodifikasi mesin pertanian, dan menjadi wirausaha penyedia jasa alat dan mesin pertanian. Yang kedua, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Program Diploma 3 yang mampu mengoperasikan, memelihara dan memperbaiki, menguji kinerja dan memodifikasi alat mesin pertanian dan fasilitas lainnya dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan menjadi wirausaha penyedia jasa alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, Program Studi Tata Air Pertanian. Program Diploma 3 yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan memperbaiki, menguji kinerja, dan memodifikasi untuk alat mesin pertanian di bidang tata air pertanian dan menjadi wirausaha penyedia jasa alat dan mesin pertanian. Menjadi satu-satunya pendidikan vokasi di naungan Kementerian Pertanian, PEMPI menjawab tantangan negeri di bidang pertanian. Didukung dengan sarana dan prasarana, ruang kelas, perpustakaan, klinik, lahan praktek lapangan, alat mesin pertanian, laboratorium manufaktur, asrama, dan masih banyak yang lainnya. Mari bergabung bersama kami di Kampus Perjuangan Politeknik Engineering Pertanian Indonesia.